Bismillahi walhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kembali pada pembelajaran bahasa Arab untuk pemula. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas penjelasan kitab Awamil bagian 1. Fannaw'ul awwalu hurufun tajurul isma faqat wahia tis'ata asyara harfan. Maka bermula bahagian yang pertama itu beberapa huruf yang menjar ianya beberapa huruf akan isim saja, dan bermula dianya huruf yang menjar isim saja itu 19. Apa ia 19 huruf? Terjemahan bebasnya adalah bagian pertama adalah huruf yang menjarkan atau membaris bawahkan isim saja. Ada 19 huruf. Bermula salah satunya 19 itu ba, min, ila, fi, an. Wau kasam, ba kasam, ta kasam, lam rupa, wau-nya rupa, ala, kaf, mud, mundu, hatta, hasya, ada, khala. Contohnya dalam kalimat adalah bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Bi merupakan huruf jar. Ismi merupakan isim yang berbaris kasrah atau bawah karena ada huruf jar. Berarti barisnya bismi, bukan bisma, bukan bismu. Karena ada huruf jar berarti bismi. Kemudian contoh yang lain, au kasaibim minas samai. Min merupakan huruf jar, as-samai yang dipejar. Artinya as-samai barisnya kasrah karena ada didahului oleh min. Berarti barisnya kita baca minas samai, baris bawah. Begitu juga contoh ila, adhabu ilal madrasati. Ila merupakan huruf jar, al madrasati yang dipejar. Artinya al madrasati berbaris kasrah atau baris bawah. Kita baca barisnya ilal madrasati. Contoh fi, inna ja'alna fi a'naqihim akhlala. Fi merupakan huruf jar. A'naqihim merupakan isim yang majrul dengan fi. Berarti barisnya karena dia di depan fi, a'naqi, baris kasrah. Contoh an adalah wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. An merupakan huruf jar, nafsin majrul dengan huruf jar. Berarti kita baca baris an nafsin karena ada huruf jar, barisnya kasrah. Bukan barisnya fathah,
dan bukan juga barisnya dhammah. Tetapi kita baca baris an-nafsin kasrah. Contoh ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ala merupakan huruf jar, al-birri isim yang majrur dengan ala karena didahului oleh huruf jar ala, maka barisnya kita baca alal birri, bukan alal birra dan juga bukan alal birru, tapi alal birri karena ada huruf jar. Kita baca baris kasrah atau baris bawah. Contoh yang waw kasam, artinya waw yang bermakna demi. Wallayli idza saja. Waw merupakan waw kasam, waw bermakna demi. Alayli majrul, baris kasrah karena ada huruf jar yaitu waw kasam. Billahi begitu juga karena ada ba kasam, ba yang berarti demi. Berarti Allahi majrul dengan ba, berbaris kasrah karena ada didahului oleh huruf jar yaitu ba kasam. Begitu juga dengan contoh tallahi, ada ta kasam, ta yang bermakna demi. Tallahi artinya demi Allah, berarti barisnya kasrah karena ada huruf jar ta kasam, ta yang bermakna demi. Al-qalamuli, pena itu milikku, huruf jarnya adalah li, lam. Kemudian rubba rajulin karimin laqaituhu. Rubba merupakan huruf jar juga. Rajulin isim yang majrul berbaris kasrah karena ada huruf jar yaitu rubba. Berarti kita baca baris rubba rajulin, bukan rubba rajulun, bukan rubba rajulan, tapi rubba rajulin karena ada huruf jar. Begitu juga dengan contoh ala, ala sururim mutaqabilina. Ala merupakan huruf jar, sururin isim yang majrul yang berbaris kasrah karena ada huruf jar yaitu ala. Contoh mundu, ma ra'aituhu mundu yaumina hadha. Mundu merupakan huruf jar, yaumi isim yang majrul karena ada huruf jar. Tadi kita baca baris mundu yaumi. Kemudian contoh kaf adalah Muhammadun kalbarit tamami. Kaf merupakan huruf jar, al-badri isim yang majrul berbaris kasrah karena ada huruf jar yaitu kaf. Berarti kita baca baris kalbadri, bukan kalbadru, bukan kalbadra. Lantaran dia ada huruf jar, berarti barisnya kalbadri. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Hatta merupakan huruf jar, matla'i isim yang majrul karena ada huruf jar. Berarti barisnya baris kasrah atau baris bawah. Kita baca baris hatta matla'i. Kemudian contoh khala, qamal qawmu khala zaidin. Khala merupakan huruf jar, zaidin isim yang majrul yang berbaris kasrah karena ada huruf jar. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Syukran ilal liqa. Terima kasih.